Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis ayam bawang bombay sederhana, enak dan mudah. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, 1 ekor ayam, bawang bombay, daun bawang, daging ayam yang sudah kita potong dan dicuci bersih, kita bumbui, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh kaldu ayam, 1/2 sendok teh garam, 1 bungkus kaldu jahe, 1 sendok makan kecap asin. Aduk sampai merata supaya tercampur dengan bumbu dan diamkan selama 10 menit. Daun bawang yang sudah kita cuci dipotong sedang. Bawang bombay juga dipotong sedang seperti ini, atau sesuai selera kita. Setelah dipotong, kita pisahkan supaya tidak lengket. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang bombay sampai harum. Masukkan daging ayam yang sudah kita bumbui. Aduk-aduk supaya tercampur dan berubah warna. Tambahkan air secukupnya. Ungkep dan masak sampai matang. Setelah dimasak sampai matang, jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Kita tambahkan daun bawang iris agar lebih harum dan gurih. Tumis ayam bawang bombay sederhana, simple dan mudah, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.